Hai teman-teman Klom Sintri di Civan, Kim Fantasia, Lipo Mall Sidoarjo. Ya, dapat berapa? 150. Yes, berhasil akhirnya. Oke, oke. Dapat 700, dapat 700, jatuh, yeah. Mas Bintang lagi main apa? Hey. Bisa nggak? Tutorial, kalau ini lihat cara mainnya. Mana nak keluarkan kartu dulu loh. Harusnya kan kartunya keluar dulu. Baru kartunya dipakai untuk ini, tapi kan sekarang enggak kayaknya. Tiketnya ya. Dapat, aduh. Wah, ini tinggal dorong aja ini sebenarnya. Dapat harusnya. Yes. Yo, sayang sekali. Dorong. Yes. Ayo. Aduh. Sayang sekali. Ini loh, lihatin ini. Bapak pembawanya dari sana padahal. Tapi nggak bisa masuk. Nah, bisa ternyata dicolek. Bisa dicolek, Le. Aduh.
masuk. Yes. Yes. Ayo. Aduh. Dapat lagi. Yeay. Dapat lagi. Yes. Bisa dapat banyak. Dapat. Yeay, dapat. Harusnya dapat. Yeay, dapat lagi. Dapat lagi. Yeay. Mau enggak? Hey, bonekanya tungguin. Gak bisa mati langsung. Yeah. Hai teman-teman Klom Sintrik, tadi kita sudah bermain di Civan, game Fantasia Lipo Mall Sidoarjo. Ya. Yeah. Hari ini tadi fokusnya ke UFO Catcher karena memang UFO Catcher-nya baru. Jadi enaknya UFO Catcher yang kali ini itu tidak ada pembatas untuk lubangnya, tidak ada pembatas kaca atau plastik putih itu yang untuk lubangnya yang plastik bening gitu ya. Nah, sehingga bisa langsung digelindingkan atau dibawa, dan capitnya lumayan bagus. Jadi tidak selemah sebelumnya. Jadi ada banyak perbaikan di UFO Catcher-nya. Oke, pesanannya udah datang. Hai, Pak. Terima kasih ya, Mbak. Iya, jadi UFO Catcher-nya tadi baru ya. UFO Catcher-nya baru, capitnya oke, seneng banget. Semoga dengan apa kita tadi dapat 4 dalam sekali main, artinya dalam main, permainan yang singkat. Semoga tidak ada perubahan setelah itu. Biasanya kan begitu, kalau udah dapat dengan mudah, besok-besoknya udah diubah lagi sistemnya lebih sulit gitu kan ya. Ya semoga saja enggak. Karena sebenarnya sak mudah-mudahnya itu saya yakin buat orang lain belum tentu mudah ya, Lea. Karena kita kan kita memperhatikan belajar aja ya, belajar main sehingga lebih mudah kan jadinya ya. Gitu. Minum apa Mas Pintar? Iya, sebenarnya bisa dapat lebih banyak tadi, bisa UFO Catcher saya yakin itu bisa saja, meskipun artinya cleaning out, jadi bisa saja kita bersihkan semua boneka tadi, insya Allah bisa dibersihkan, artinya paling nyisa 1-2 mungkin yang di luar jangkauan, tapi saya yakin itu semuanya bisa, bahkan di yang paling pojok, paling pinggir pun itu berada di bawah jangkauan capitnya, sehingga bisa di misalnya mulai dari ditidurkan, dirobohkan, habis itu baru dicapit tuh pasti bisa, insya Allah bisa habis semuanya. Cuman hari ini tadi Jivan sering offline, jadi pertama kali pas kita datang tadi pas mau ngisi offline ya, jadinya nggak bisa ngisi.
Terus begitu kita tadi main, pas kita main, ya itu tadi kita mau meneruskan sebenarnya main di UFO Catcher, bahkan sebenarnya ada satu boneka yang kayaknya cukup mudah untuk diambil di White Clipper, yang capitan besar, dua capit besar kayak UFO Catcher tapi lebih besar, itu sebenarnya kayaknya lebih mudah untuk diambil, cuman karena offline saya tadi agak khawatir aja. Saya kira offline itu cuma di mesin yang kami pakai karena kami dapat dengan mudah gitu loh. Saya kira gitu, tapi ternyata enggak. Alhamdulillah enggak. Karena semuanya di semua mesin offline. Jadi memang ada gangguan. Jadi kalau lihat polanya dari pas kita datang itu udah ada gangguan offline, ya itu sangat berarti itu offline yang normal, yang bukan dibuat ya. Offline yang normal. Datang lagi makanannya. Ya, sekarang kan gorengnya. Masih goreng nasi. Ya, nanti kakak. Gimana rasanya? Enak. Oke, kasih salam dong buat buat yang nonton channel Rumah Bintang Bianca juga. Sapa. Halo teman-teman Rumah Bintang Bianca. Oke teman-teman, demikian permainan kami. Saya dan Bintang ini lagi barengan ya. Saya sama Bintang. Jadi kalau Bintang ini yang punya channel Rumah Bintang Bianca. Jadi kali ini lagi collab, lagi kolaborasi lagi ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami, Vlog Sintrik sama Rumah Bintang Bianca. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tapi ini jauh. Ada ini lagi. Sudah beda. Aduh, udah nonton sampai bawah. Itu kakinya harus di bawah ke sini. Ini ya. Ayo. Dapat. Lagi ke Civan game Fantasia, dan nambah satu lagi. Ini dia keseluruhan boneka yang kami peroleh.
dari pertama dapat ini berkali-kali capit, berkali-kalinya itu padahal sudah masuk ke lubang tapi nggak mau turun ke bawah, jadi nyantol. Agak rugi juga sih berkali-kali capit, maksudnya bukan dicapit, sebenarnya mau didorong ke bawah ke lubangnya, tapi berkali-kali tetap aja nggak bisa. Ternyata pas saya coba dicedak-cedak ini pintu-pintu bonek, pintu hadiahnya itu di geprek-geprek ini juga nggak bisa turun, tapi ternyata pas tak selipkan jari saya itu bisa menariknya. Ternyata bisa. Coba sedari awal ditarik begitu, tidak mengorbankan beberapa saldo untuk mendorongnya berkali-kali gini ya. Nah ini yang pertama bagus, bonekanya lucu ya. Terus, nah selebihnya ini kita pindah ke UFO Catcher sebelahnya. Dapat ini, nah, jadi lengannya ini bisa digunakan untuk membawa. Karena lengannya di sini kan dijahit, nah ini lumayan untuk membawa apa? Membawa capitnya ya. Ini bagus sekali bonekanya ya, lucu. Dapat ini kedua, terus kemudian sapi ini, ya enggak, kemudian ini tiga. Nah, kalau ini mengandalkan ini ya, tangannya yang membawa apa namanya bantal hati ini. Ini bisa mengandalkan itu. Tiga. Terus baru buat dapat sapi ini. Sapi ini lucu banget ya. Nah ini kalau sapi ini digelindingan. Sisanya selebihnya ini dicapit. Ini juga akhirnya yang ini yang nambah. Pada waktu kita sudah selesai sebenarnya mainnya, karena berhenti karena tiba-tiba offline semuanya. Ya offline karena gangguan. Murni karena gangguan. Memang di paginya itu offline, ketika kita masuk offline, terus pas yang bikin kita juga tidak meneruskan permainan itu juga offline. Tapi ketika kembali ke situ sudah online lagi dan bisa nambah satu ini. Ya, tadi pingin nyoba di posisi yang bagus sebenarnya gajah, tapi gajahnya beberapa kali dicapit masih belum bisa. Ternyata ini bisa dengan tetap mengandalkan tangannya yang membawa boneka hati ini. Demikian permainan kami. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami, Clown Sintrik, dan juga channel Rumah Bintang Bianca. Tadi kita mainnya sama Bintang. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.